Yo, what's up guys, welcome back to Desai channel. Desai channel. Oke, untuk video kali ini gue akan share mod dan livery lagi. Bukan meng-share sih, tapi cara mendownloadnya, tutorial cara mendownloadnya. Ini berlaku untuk semua mod yang ada di channel ini. Kalian cek aja, ada banyak mod dan livery-nya. Oke, untuk modnya seperti ini. Yang belum lihat reviewnya, silahkan klik kartu yang di atas ini. Oke, jangan lupa subscribe dan aktifkan loncengnya. Oke, kita langsung aja ke tutorialnya. Oke, yang pertama kalian buka YouTube kalian dan kita cari channel yang namanya Rian Transmania. Oke, seperti ini, kalian cari mod sound systemnya. Oke, ini dia. Oke, kita buka. Oke, ada iklan cuy. Agak telat nge-share-nya karena ada. Oke. Kalian scroll ke bawah dan cari link modnya. Ini dia. Oh ya, untuk linknya akan menuju ke Rian Transmania-nya. Oke, kita klik link modnya. Oke, kita tunggu. Sabar Om, masih loading. Oke, setelah ini kita pilih get link. Kita pilih lanjutkan. Oke, kalau sudah seperti ini, kalian pilih tag me. Oke, kalau sudah seperti ini kita scroll ke bawah dan kita selesain yang ini semua ya guys. Oke, setelah unlock seperti ini kalian pilih unlock. Setelah begini kita pilih get link. Oke, kita download seperti biasa. Oke, untuk cara mendownload livery-nya, kalian klik link deskripsi video ini, sudah saya cantumin. Kita langsung tekan enter aja guys. Oke, lalu setelah ini kita tekan saya bukan robot. Kita selesain yang dia perintahkan. Oke, kita klik here to download. Oke, kalau ada sebegini kalian close saja. Kita ulangi ya, kita tunggu. Oke, kita pilih get link, kita pilih cancel aja, kita pilih get link lagi. Kalau ada lagi seperti ini kalian close. Kita close lagi, kita tekan get link lagi, kita close lagi, kita cancel lagi, kita pilih get link lagi, kita close lagi, sorry. Oke, kita pilih get link lagi, kita close lagi. Emang ribet sih cuy, tapi ya butuh perjuangan banget ya. Oke, setelah selesai begitu kita pilih download. Download seperti biasa cuy.
Oke, untuk cara memasang modnya, kalian harus punya Zarsiver dulu. Kalian bisa klik linknya ada di deskripsi juga, atau kalian cari di Play Store. Oke, kita pilih downloadan yang tadi udah kita download. Ini dia mod center angkut sound system RA Transmania. Oke, kita ekstrak, atau kalian lihat dulu aja. Ini kalian salin ke internal ya cuy, ke memori perangkat, ke busit mod. Kita tekan di sini, kita pilih tempel. Kita lakukan ke semua karena gua udah punya modnya. Kita pilih ganti. Oke, untuk livernya nggak gua password, ini requestan dari kalian. Oke, langsung aja kita ekstrak filenya, ekstrak file nama aja, agar mudah cari itu. Oke, kita cari yang namanya no password seperti zipnya tadi. Nah ini guys, ketemu, itu dia ya. Kita lihat dulu. Oke, benar ya. Oke, langsung aja kita ke gamenya. Oke, untuk cara memasang modnya, kalian pilih garasi, terus kita pilih yang di pinggir-pinggir tengah ini. Oke, setelah itu kita pilih pakai. Oke, untuk cara memasang modnya sudah berhasil. Oke, langsung aja ke tutorial cara memasang livery plus lagunya di busit. Oke, kita pilih berkas livery, kita pilih file manager karena gua udah tahu namanya tadi. Kita pilih main struggle, dan kita cari folder tadi guys yang no password ini. Oke, yang ini ya, kita tekan. Oke, sudah seperti ini, kalian tinggal pilih pasang. Oke, jika selesai akan seperti ini. Sorry tadi gua skip agar nggak nambah-nambah durasi. Oke, jangan lupa untuk mengklik resolusi tinggi. Kita pilih lagu ini yang nada kayak apa nih, yang pinggir inilah. Kita pilih musik. Kita pilih tambah playlist. Kita beri nama sesuka kalian, terserah. Oke, tambah. Kita pilih tambah lagu di pojok ini. Kita pilih file manager. Kalian terserah kalian mau masukin lagu apa di game busitnya. Gua pakai bla 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 aja ya guys, yang sedang viral. Viral enggak ya? Ah, terserah. Oke, langsung aja ke gamenya cuy. Check this out. Apaan sih? Oke, langsung aja ke gamenya. Let's go. Oke, udah ke dalam gamenya. Untuk modnya seperti ini. Kalian pasti tahu lah kalau sudah nonton review saya sebelumnya. Oke, cara cara apa itu? Memutar lagunya. Kalian tekan yang atas sendiri nih. Kita pilih yang nada tadi, seperti nada. Kita pilih yang putar, yang pojok seperti segitiga itu, guys. Kita coba. Ladies and gentlemen, please welcome DJ AXL Mix. We'll be right back.
Lobas Remix. Mungkin segitu dulu untuk video kali ini. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa untuk mengklik like, comment, share, dan subscribe. Aktifkan loncengnya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru saat saya upload video baru. Dan jika kalian ingin request mod, livery, dan lain-lain, silakan komen di video ini. Insya Allah saya akan buatin. Oke, gua Desai, sampai jumpa di next video selanjutnya. Semoga kalian terhibur dan matur suwun.